Yo, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerdas Cele Channel. Yo, oke, okay. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki lancar. Oke, okay, langsung saja di sini saya akan share liver, yaitu truk Fuso trailer kontainer dari Ade Iskandar. Untuk livery saya bikin kontainernya hambekset ya. Untuk headnya standar warna oranye. Terus langsung saja di sini kita lihat untuk animasi yang pertama, yaitu pintu sebelah kanan kebuka. Untuk animasi yang kedua itu tanpa pengaman trailernya, cuy. Oke, untuk animasi yang ketiga itu tanpa kontainernya, jadi seperti ini. Wah, sepertinya di belakang macet, saya akan mundur terlebih dahulu, cuy. Oke, kasihan yang belakang pada nunggu, cuy. Ini berada di Sitinjau Lawe ya. Oke, nyampe sini aja. Karena ini sangat sempit ya, cuy. Empat trailernya kepanjangan, cuy. Ya, lumayan panjang ya. Oke, di sini untuk lampu hazard nyala normal, lampu rotary juga ada, lampu utama nyala. Oke, untuk bagian belakang kita lihat. Wah, ini sangat panjang sekali ya, cuy, trailernya, cuy. Itu yang bagian belakang seperti ini. Nyala normal, lampu rem nyala, lampu malam juga nyala ya, cuy. Oke, berfungsi dengan baik semua. Langsung aja kita tes untuk tarikan mod ini. Sebelumnya kita harus mundur terlebih dahulu, cuy. Oke. Stop. Hampir nabrak yang belakang ya, tangki ya, truk tangki. Oke, kita maju terlebih dahulu. Ini juga ada Fuso juga, cuy. Kontainer juga, cuy, trailer, cuy. Oke, kita mundur, mepet tiang. Apakah nabrak yang belakang? Oh, tidak. Oke ya, untuk mundurnya enak sekali nih. Untuk tarikannya tidak terlalu berat. Oh, berat, cuy. Berat karena ini nanjak kan ya. Untuk lampu rotarinya juga berputar ini ya, keren. Mantap pokoknya. Oke, jadi buat kalian yang mau download mod dan livery-nya, silahkan kalian cek aja di deskripsi video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar selalu upload livery-livery yang terbaru dan terbaru. Oke, ini berada di Sitinjau Lawe. Kita gaskan agak cepat, cuy, biar nanti durasinya tidak kelamaan. Kita tes di tanjakan Sitinjau apakah kuat naik di tanjakan yang sangat ekstrim dan menikung, cuy. Itu untuk tampilan belakang seperti ini ya. Oke, wah, ini hujan, cuy. Tuh, berat, cuy. Apakah kuat nanti naik di tanjakan, cuy? Soalnya ini udah mentok, ini 25 km/jam ini. Padahal gaspol ini, cuy. Yuk gas, yuk gas. Waduh, agak melambat ini, cuy. Waduh, sudah mulai bekos-bekos, cuy. Udah nafasnya tersengal-sengal ini, apakah kuat? Oh, sepertinya kita ini dulu, cuy. Ganti transmisinya, kita pakai yang manual aja, cuy. Kita pakai satu aja, cuy. Kalau satu lanjut, cuy. Karena ini tanjakannya sangat ekstrim. Oke, nah kita sudah mulai nanjak. Kita pakai transmisi satu dulu, cuy.
Oke, kita pepet kanan dulu biar nggak terlalu patah ya filmnya itu. Oke, sepertinya lanjai cuy, mantap pokoknya ini. Wih, keren ya, tanpa hambatan lanjai naik di si penjau laut. Wih, mantap cuy. Oke, lancar saya. Ya, tanpa hambatan. Kita lihat di interior, belum kita lihat. Untuk interiornya seperti ini, standar. Dashboardnya standar juga. Ada udut-udutnya Marlboro cuy, sama koreknya. Terus ada HP-nya cuy. GPS juga ada, spion kanan kiri kelihatan dengan jelas semua. Ada tongkat ini ya, yang buat tempat kartu e-money ya cuy. Keren pokoknya. Speedometer juga nyala, berfungsi dengan baik semua. Oke ya cuy, mantap pokoknya. Oke, kita minggir terlebih dahulu karena kita istirahat sejenak, baru saja naik di tanjakan yang sangat ekstrim. Kita istirahat dulu cuy di sini cuy. Oke, di sini kita istirahat ya, di pinggir sini, jangan minggir-minggir nanti belusuk cuy. Oke ya, mantap sekali pokoknya ini untuk modnya. Terima kasih ya, mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah hadir dan sudah menonton. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.